untuk Omicron memang yang sempat kita dengar beberapa media khususnya di Jakarta ataupun di kota-kota lainnya. Untuk Pangkal Pinang sendiri sih, saya sebagai Ketua PRI Kota Pangkal Pinang menyikapi ini adalah kami ingin tetap hotel beroperasional seperti biasa, restoran bisa beroperasional dengan prokes yang ketat. Kami saat ini pun sudah melakukan prokes yang ketat, sudah sertifikasi CHSE, kemudian juga sudah memiliki peduli lindungi di pintu masuk lobi, restoran juga sudah memiliki itu. Kemudian juga rata-rata masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya itu juga sudah menjalani vaksin ketiga, ya. Sudah hampir menjalani vaksin ketiga gitu. Nah, harapannya adalah dengan Omicron yang sudah mulai meningkat ini, kami tetap patuh kepada prokes. Nah, himbauan kami kepada pemerintah juga tetap prokes kita perketat, satu. Kemudian adalah izinkan kami punya hotel dan restoran tetap beroperasional seperti sedia kala dan mematuhi aturan yang akan diberikan oleh pemerintah. Untuk dari pandemi sebelumnya, kami sih Januari Februari ini sebenarnya di era sebelum COVID pun memang ini adalah momen yang low, tetap.